Itu dia bro. Mungkin bisa banyak ini. Lihat itu cuy. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Kalian bisa lihat di sini mah bro, ini adalah senjata SMG yang masih terbilang baru lah mah bro ya, tapi gua baru review aja sekarang nih mah bro ya, SMG Tech 9 nih mah bro. Ini SMG menurut gua lumayan oke sih, instant kill, tapi gua bingung jarang ada yang make. Ya udah, daripada lama-lama langsung aja gua review mah bro, dan gua bakal kasih gunsmith atau attachment-nya nanti mah bro. Pokoknya kalian tonton sampai habis, oke? Let's go. Yo mah bro, gue udah di training mode nih. Saatnya kita tes dulu mah bro ya. Yang pertama kita lakuin pastinya kita inspect dulu. Wah, senjatanya mini sekali sih ini mah bro ya, seperti pistol. Dan kita tes dulu nih mah bro damage ya. Wow, kalian lihat ya, 31 kaki, badan 34, karena kepala 37. Teman kalian nih, misalnya kalian mabar ya, teman kalian ngehit musuh yang kalian mau tembak dikit aja tuh ya, wah kalian 20 ya udah mati tuh musuh mah bro. Coba kita 30 meter ya mah bro, kita tes nih berapa damage yang masuk ke Tech 9 ini dalam jarak 30 meter. Masih oke, 20 lah ya. 50 peluru masuk, mati musuhnya pasti sih mah bro. Oke, coba kita gas, coba kita range yang agak jauh ya, middle. Oke, nice mah bro. Menurut kalian gimana Tech 9 ini? Kalau dari fire rate sih ini senjata udah kayak GKS ya, kayak GKS. Kalau tergolong dalam senjata yang meta, gue masih belum tahu nih. Kita harus coba dulu cranket mah bro ya. Oke, let's go. Ya, teman-teman, ini dia SMG terbaru. Yuk, kita rasain bareng-bareng mah bro. Bareng-bareng. Udah kayak bukber. Let's go guys. Ya, kita gaskin ya. Langsung aja mah bro. Oke. Apakah saya enak Fennec? Favorit gue? Gak mungkin sih, gak mungkin saya enak Fennec sih. Soalnya kalau saya enak Fennec pasti udah banyak yang make guys. Yakin betul gue tuh. Ente kenapa sih lu? Dan nungguin si itu baik deh bang, abangnya nih. Ya, sabar tuh bang. Ah, yaelah malah mati lagi gue guys. Apakah ini tidak enak? Enggak lah ya, karena gue matinya konyol guys, bukan. Bukan gimana-gimana, matinya kayak gitulah, kurang aja. Seperti itu ya kawan. Oke, ternyata enak sih, instan lah menurut gua. Dan gua kena shock RC ya teman-teman ya. Ini tuh menyedihkan sekali bapak. Gimana gua mau mereview dengan enak? Harusnya main di GMO tidak, Legend petir dong kita nge-review. Oke, dua orang saja ya. Teng tereng teng teng. Gila mati mah bro. Maafin gua dah ya. Gua udah berusaha semaksimal mungkin dah pokoknya. Nah, kan mantap jiwa bro kayak gitu bro. Nice. Tidak menangis musuhnya kalau begitu teman-teman. Nah, pindah base gara-gara siapa ini pindah base? Ah, gara-gara siapa sakit sih? Menurut kalian gimana cuy? Ada shotgunnya bang, ya iyalah bang, masa berapa bang? Ah, nice. Weh, gue dapat ulti barusan teman-teman, itu udah gacor parah sih cuy. Ah, itu dia Tech 9 bro. Kelas kan. Jauh teman-teman, kurang ajar. Oh, mati kau. Ah, gua mau habis nge-kill ulti itu nge-kill lagi gitu loh guys, dasar.
gila pak, apa nih sih sesepat ini nggak jelas banget guys. Ganggu gua lagi review senjata ya. Gua lagi review senjata bang, sabar dulu sih. Nah kan, buat jadi anchor ini enak nih teman-teman. Buat jadi nyengker nih, enak sih harusnya. Enggak lah, canda kawan. Nice. Mana musuhnya teman-teman? Aduh sakit banget bro, nah, Odin. Kalau ini sebenarnya SMG-nya Odin mah bro. Kan kalau di air itu ada Odin. Nah ini SMG kawan ya. Oh begitu. Jelas banget nih not mental ini asem lah guys. Mati kau deh. Itu dia bro. Fire-nya oke. Apa sih ini Edder? Dia pakai LMG, dia pakai LMG haram, guys. Sepatah kata. Ah itu dia bro, si tahu nggak sih? Temen gue maunya ngekat terus anjir. Temen gue mau ngekat terus guys, kagak mau nginjak, disuruh gue nginjak gitu loh. Mati lo. Mati lo. Tetap tenang, tetap santuy, guys. This is tag 9. Tetap santai ya. Ulti-ulti pun enggak mempan ya, teman-teman ya. Nah, itu mantap jiwa, mabar itu mantap jiwa barusan. Ah, shotgun ini mengganggu mabro. Ya. Emang nge-review di Legend Peter tuh mengerikan. Eh, tuh kan aneh banget di belakang gua tiba-tiba, guys. Nice sama bro, gaskan. Abis nge-kill mati. Itulah. Ini juga hidup, guys. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetap santai. Apa poin yang terjadi guys ya. Lah, kenapa di situ musuhnya guys? Kocak berarti ya. Neng untung shock RC ya guys ya. Shotgun nih, ganggu aja lu shotgun. Double kill itu guys di sana ya, yang nginjek ya. Temen kitanya aja nih nggak mau nginjek si bangke emang nih. Mantap bro. Temen kita nggak mau nginjek teman-teman.
Gila ini tek 9 padahal nih guys. Masalahnya cuma satu teman kita ya. Nah kan, maksudnya rata begitu teman-teman. Comeback Israel ini mana namanya ya? Defense UAV nggak sih? Defense UAV dulu nggak sih? Comeback Israel mah ini kawan. Ya, the best ini mah. Nah, tak 9 nih bos. Ya. Tadi mah pemanasan doang teman-teman, tolong ini tadi pemanasan doang ya, gacor. Nih poin gua sampai 8k nih ya di Legend Petir, tolong lah, gua reviewnya nggak di Grandmaster ya, tolong ya, 8k nih bro, sampai 8k. Yo mabro, gua udah di game selanjutnya, tapi menurut lu gimana tadi game di hardpoint mabro? Hah? Menurut lu gimana take 9 ini mabro, yang awalnya gua ya kurang banget tapi di akhir jadi mendominasi ya, mungkin gua baru belajar lah soal senjata take 9 ini, yang gua pelajari dari senjata ini tuh kayak Odennya SMG mabro ya, lu bisa itulah tes lah tembakannya mabro ya, menurut gua sih kayak mirip-mirip Oden lah ya, ya walaupun fire rate ya jelas ini dong ya kan, fire rate jelas SMG ya, tapi gua bilangnya seperti itu. Soalnya yang gua rasain nih ya, kayak dari suara tembakannya aja itu fire rate-nya tuh lebih sedikit dari SMG lain mah bro. Oke, okay? Tapi damage-nya yang mantep bro. Damage-nya itu ya yang gokil sekali teman-teman. Oke, okay? Kita gaskan lah. Coba ya kita ras ya. Kita ras B ya. What? Dua orang ya? Aduh, mabro, kenapa ada dua orang di situ, mabro? Coba, ayo. Kenapa ada dua orang? Gak tahu. Tetap santai. Baru kalah satu round aja, mabro. Ya, sedangkan tag ini itu wah sekali. Saking wahnya, gue bingung kenapa orang-orang pada gak mau make gitu. Kan salah Fennec pun kalah. Oi, temen gue ngapain sih kocak? Woi, temen gue gila nih. Iya. Nih. Ngapain gue ngeliat belakang kalau temen gue ada di situ? Ya. Ngapain gue lihat belakang? Seharusnya gue nggak boleh lihat belakang ya, guys ya. Lihat aja ke samping. Temen gue tidak melihatnya. Jangan percayakan pada random. Sudah 2 round kalah kita nih. Padahal tadi nyayur sekali di hardpoint. Nih, kita adu sama Fennec depan-depan langsung lagi. Pelan-pelan saja, lepaskanlah. Anak musuhnya mau bro, burunya masih nyisa banyak nih. Nah kan? Lihat itu cuy, ya pergerakan yang sangat baik bukan? Ini buat ke flank effect enak loh, serius ya. Buat entry fragger pun enak nih. Gue kurang steam shot aja nih buat SMG mah bro. Tapi oke okay lah, ya. Gue coba sekarang kar, tapi gue agak santai dulu kita. Pelan-pelan saja. Quack.
Mana nih musuhnya, guys? Wey, kalem kalem, nah kan langsung nge-backup temen gua, bro. Emang tidak bisa terlalu mendominasi, mah bro. Kita reviewnya di Legend Petir, mah bro, ya. 8 kill sudah. Santuy, santuy, mana musuhnya? Aku mencari. Di atas sini, coy. Nah, kan kamu ketahuan sama temanku. Nah, itu sama teman gua mah, bro. Gua enggak infoin teman gua soalnya, kan. Tuh, lanjut mah, bro. Yuk. Gas, take 9. Saya tahu kecepatan sama take 9. Tau tak, man? Mana musuhnya, ma bro? Saya mencari nih. Mencari nih, ma bro. Halo, min. Elemen dulu gak sih? Sini kali ya? Gak ada, cuy. Mana nih? Mana nih si sniper? Sniper. Gak ada, kawan. Muncul, kawan, nak muncul. Muncul, muncul. Ke A gak sih? Apa ke B? Curang banget itu kayak gitu. Curang banget kayak gitu. Tenang, tenang. Menang ini mah, bro. Menang. Ya. Tidak menangis, tidak, tidak tenang. Menang ini. Salah, salah, salah lo tahu. Awas bom. Kan gue bilang bom. Sini aja nih, sini. Sini aja nih, guys. Aduh, guys, masa kalah sih, wocok. Gila, ngapain temen gue, cok? Ente, guys, masa ente sini asem. Salah siapa? Teman gua nih, salah teman gua pasti kayak gini. Gua lebih banyak killer daripada yang MVP, mah, bro.
tapi it's okay lah. Nice try, Mabro. Tapi lu lihat kan tadi kan, ya ini terbukti lah kalau Tech9 ini mendominasi, bro. Ya jadi ini Mabro Gunsmith atau attachmentnya Mabro, silakan kalian copy, kalian pakai, apakah cocok sama kalian atau tidak, Mabro, silakan Mabro. Oke, diantara full auto repeater ini naikin fire interval, Mabro, ini penting banget ya supaya fire rate kalian tuh semakin tinggi. Semakin tinggi fire rate, semakin cepat peluru yang dikeluarkan, semakin cepat musuh mati, Mabro. Oke, selanjutnya itu barrel reinforce heavy. Ya, di sini nambah damage range ya, jarak, bullet speed, Mabro. Ya, semakin cepat juga lah, Mabro ya. Oke, mobility-nya bertambah pula di sini, Mabro ya. Range-nya, jarak jangkauan tembakan juga bertambah. Nah, di sini Raider Stock. Di sini kalian bisa lihat, Mabro, ADS movement speed, sprint to fire delay jadi lebih bagus ya. Ketika lagi nge-scope, movement speed-nya oke, terus sprint to fire delay-nya tuh juga oke ya, pas nge-sprint terus tiba-tiba nembak ya, itu lebih cepat. Itu bagus banget, Mabro, buat seorang raser tuh bagus, tapi fire-nya kurang sih menurut gue ya. Oke, kalau bisa nge-scope ya scope aja lah, Mabro. Oke, selanjutnya ini stand up magazine ya, sebenarnya nggak harus banget sih ya, bisa kalian pakai yang inilah 15 ini ya, 15% berkurang reload time, maksudnya lebih cepat ya, dan nambah 8 magazine atau ini, nah ini fast magazine ya. Ini atau Stenek deh, Fast Magazine atau Stenek, Mabro. Ya, tapi sebenarnya ya reload time-nya juga menurut gue masih cepet lah, Mabro. Ya, dan ADS time-nya masih cepet juga, walaupun di sini ADS time-nya dibikin jelek gitu. Nambah 20 peluru juga pula ya. Bisa sampai nge-ace tanpa reload, misalnya lu pelurunya kena semua ke musuh. Ya. Dan selanjutnya lagi ini rear grip field tip ya. Ini biar flinch-nya aja sih. Ya, berkurang, Mabro ya, head flinch-nya. Biar kalau ditembak musuh juga nggak terlalu flinch banget nggak sih ya. Ya, flinch itu pas misalnya kita ada tembakan itu kayak bergerak-gerak gitu loh, Mabro, pas lagi nembaknya tuh kayak kita tiba-tiba ke atas gitu, flinch itu, Mabro ya. Semoga cocok sama attachment kalian, sama attachment gue maksudnya ya. Dan buat kalian nih, Mabro, yang mau top up atau joki game COD, langsung aja ke website gue di zilstore.com, atau kalian yang cari akun game Sultan langsung aja follow Instagram at @jubel.tiket. Oke, yaudah, see you, Mabro, dan semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.